Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan mereview lampu sepeda motor yang biasanya dikenal laser ya. Dan ada 3 warna. Mereknya kebetulan Konglet. Nah, di sini ada yang warna biru, kuning, yellow, dan warna putih. Untuk tegangan input bisa AC DC 9 sampai 85 volt. Untuk bentuknya kayak gini. Jadi ini detailnya. Soket H6. Bagian pinggir ada lampu warna biru ya. Ini nyala terus. Kalau yang ini. Terus untuk bagian depan low-nya putih, high-nya kuning. Jadi lampu bawah putih, lampu atas kuning. Detailnya seperti ini ya. Cukup bagus. Saya beli 2. Lalu nanti saya akan ukur di jarak 1 meter lumennya itu ketemu berapa. Dan pastinya harus keduanya ya. Ini kebetulan Honda Vario, jadi lampunya itu ada 2. Saya coba ukur nanti menggunakan digital lux meter di jarak kurang lebih 1 meter ya, seperti biasa. Saya akan langsung pasang aja dulu. Nah, ini di jarak 1 meter ya, mode pertama. Satu meter, kurang lebih 117-115 lumen ya. Mode yang kedua, nah, 100, hampir 190 ini posisinya aja nih. Nah, 200 seperti itu. Saya akan coba modenya ya, maksudnya polanya seperti apa. Nah, ini posisinya gelap ya, yang sana terang. Mode yang low, nah seperti ini cahayanya, jadi bisa dibuat ke atas kayak gini ya, sangat terang kalau menurut saya. Terus ini mode yang kedua, dar. Nah, ini ya, bisa kelihatan ya jauhnya kayak gimana. Nah, ini yang kedua, ini yang pertama. Jadi memang sangat terang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.